Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengecek hasil belah batang bahan bonsai waru ya. Ini saya tanam dari hasil stek ranting. Kita lihat ya hasil akarnya. Nah, ini hasilnya setelah kita pecah batangnya. Ini udah sekitar 4 bulanan. Akarnya juga sudah mulai penuh ya. Batang belum sempat dikawatin. Nah, ini hasil belah batang bahan bonsai waru yang ditanam dari hasil stek ranting. Sisa potongan. Nah, kalau yang ini mau dibuat on the rock, sudah mulai kencang ya mengikat di batu. Kemarin habis pruning 2 hari yang lalu. Ini untuk akar bagian belakangnya. Sudah ada yang mulai terjepit ya. Mulai mengikat ke karangnya. Kalau dilihat dari bagian atas, di bagian samping, batangnya meliuk. Ini dari awal saya tidak menggunakan kawat sama sekali ya, hanya menggunakan sebatang kayu yang dililit. Setelah 3 bulan kayunya bisa baru dicopotin. Nah, ini dia hasil pecah batang usia 3 bulan 4 bulanan.
kayaknya akar serabutnya udah penuh nih di bawahnya. Biasanya waru gitu. Di atas kelihatannya dikit, padahal di dalam tanah ini akar serabutnya penuh. Ini rencananya mau saya jadiin on the rock juga ya. Sekian dulu ya dari saya, nanti kita lanjutkan proses selanjutnya untuk pembuatan bonsai on the rock-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.